Wih, anjay, keren banget cuy. Keren iya, ini sih. Keren banget. Keren sih. Ini isinya apa sih ini? Makanya kita harus lihat. Oh iya iya iya. Oke, kita lihat kita dulu isinya lihat. Apa. Oke, kita buka. Kita di Fab on Entertainment. Nah, kali ini aku dan siapa nih? Jadi aku di sini enggak sendirian, aku bareng sama temen aku namanya Eric Cantona. Eric Cantona. Yeah. Bagus ya namanya. Kayak pemain bola. Oke. Okay. Ini kita bakalan review salah satu liquid baru. Oh, liquid baru ini. Boom gitu katanya tuh. Ini produk dari siapa sih ini? Kami Distribution. Oh, Kami Distribution. Namanya Liquid Timeless. 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 Oh. Dia ada dua varian. Mm-hmm. Yang pertama tuh ada double mango sweet and sour. Yeah. Yang kedua ada grape peach honeydew. Oh, berarti ini varian liquid dari dua ini ke mint ya berarti? Iya, yeah, benar. Buah-buah gitu. Ke buah-buahan. Berarti segar. Segar pastinya. Aku udah nggak sabar pengen cobain sih. Oke. Oke, langsung aja kita coba. Tapi kamu pilih salah satu dari ini. Oke, okay, aku coba yang ini ya. Oke. Okay. Yang aku grape. Coba yang grape. Oke, aku cobain yang mango. Ini tuh 100 ml loh. Oh iya, 100 ml. Nikotinnya 3 mg doang ya ini ya? Iya, nikotin 3 aja. Oke. Okay. Soalnya kalau misal mungkin min terus nikotin 6 agak kurang sih. Agak garuk gitu pastinya. Iya, apalagi ya, ada min-minnya gitu kan? Ini lebih condong ke rasa anggurnya sih kalau menurut aku. Bener, lebih condong ke anggurnya sih kalau menurut aku. Tapi nanti coba di trip dulu. Kalau dia kayak gimana? Oke, ini masih fresh week. Aku mau cobain yang varian grape peach. Oke, nikotin 3 mg. Kita cobain gimana flavornya. Baunya cuy, enak banget nih. Seger. Kalau yang kita cium dari sini tuh mangganya tuh kayak mangga muda, cuman nggak tahu sih ya nanti kalau misal di drip itu mangganya mango yang mateng atau yang muda. Kita jilat dulu. Kalau dijilat itu mangganya mangga mateng. Dan dinginnya itu ninggal kalau dijilat. Cuman kita belum tahu ya. Kalau semisal di drip nanti dinginnya ninggal atau enggak. Enak. Nah, kali ini aku mau cobain yang double mango sweet and sour. Ternyata dia VGPG-nya 50 banding 50. 100 mili. Dan aku udah fresh week. Wih. Oke, langsung aja kita drip. Gimana sih ya sensasinya? 50 banding 50 berarti bisa buat pake di pot AIO juga. Gak cuman di RDA. First impression. Dari Timeless Grape Peach. Belum nyala. Oh, belum nyala. Belum nyala. Oke. Okay. Oh, ini udah nyala. Oke. Okay. Aromanya tuh seger banget. Ini kalau di pantai terus siang-siang panas-panas gitu. Sangat nyegerin banget. Oke, langsung kita cobain aja. Oke. Mantap betul. Mantap betul, sumpah beneran deh ini. Iya. Seger. Bener. Grape peach. Tapi lebih tebel di anggurnya sih kalau menurut aku. Okay. Dinginnya itu loh. Dinginnya pas, nggak terlalu dingin. Jadi kalau buat vapers Indonesia masih cocok lah.
masih cocok. Kan biasanya kan kayak orang-orang nggak suka terlalu dingin banget. Nah, benar-benar kayak gitu juga. Apa yang kamu rasain nih? Yang aku rasain sekarang kayak nge-fly gitu. Nge-fly. Gitu. Jangan-jangan kamu petualang bareng Anna juga tuh. Bisa jadi. Cuma sayangnya kita nggak dapet buku Anna yang harus kita tulis tuh. Itu harusnya dapet sih. Dapet ya. Kalau yang aku rasain dari Double Mango Sweet Sour ini, yang pertama ya, pas nge-puff itu just awalnya dingin pastinya. Dinginnya dapat, dinginnya tuh di awal gitu loh. Di exhale-nya masih agak ninggal dinginnya, tapi enggak banget ya, enggak pekat banget ya. Itu dan mangonya tuh mango yang manis gitu loh. Mango manis berarti kayak mango penny. Iya, bisa dibilang itu, tapi dia seger gitu. Oh, lebih seger. Masih kayak biasanya kan kalau terlalu manis kan jatuhnya nggak seger, kan? Nggak fresh gitu kan. Kalau itu fresh gitu dan sweet sour-nya bener-bener ya oke sih rasanya, worth it banget. Kalian harus cobain. Enak. Jadi juga cocok ya buat pot EIO ya. Cocok. Karena VGPG-nya 50 banding 50. Sama 50-50. Enak. Aku rekomendasiin buat kalian. Kalian harus cobain. Wajib banget cobain. Tapi ini bakal launching itu sekitar, katanya sih sekitar tanggal 8 September besok. Oh, 8 September. Sebenarnya pasti orang-orang yang udah nonton channel ini, video ini pasti udah, duh, gak sabar banget. Pasti, ya. Pasti udah gak sabar. Soalnya aku nyobain ini, mau aku bawa pulang sih ini. Jangan enak dong. Ini soalnya. Ya gak apa-apa. Kasih rating dong buat Timeless ini. Rating 1-10. Aku kasih 9. 9 ya? Satunya kemana nih? Satunya buat kamu dong ya satunya. Waduh, satunya buat aku. Kalau aku sih ya, dari 1-10 ratingnya sama 9. Kenapa? Jujur aku gak terlalu suka dingin. Gak terlalu begitu suka banget dingin. Cuman kalau buat liquid timeless ini aku ya suka gitu loh. Demen gitu loh. Demen sama rasanya. Dan buat daily tuh oke. Cocok. Buat yang orang-orang yang biasa pakai creamy terus tiba-tiba pakai mint, pakai fruity gitu, ini cocok sih. Cocok banget. Grape peach. Oke sih, tapi aku masih belum coba yang mango. Mungkin juga mau cobain. Juga. Coba sih. Mau cobain. Oke. Tapi enggak ada tisu ya. Tiba-tiba ada tisu. It's magic. Okay. Emang dari Timeless ini anak keluar berarti ini. Anaknya keluar. Aduh. Kamu anak atau aku? enggak. Siapa sih? Oke, cobain. Oke. Aku cobain ya, aku drip lagi. Aku juga penasaran. Ketik. Nah. Cobain. Oke, aku cobain. Wih. Ini kalau mangganya bikin rujak enak ini kayaknya. Aduh. Aku masih kurang kalau kayak gini, harus di kurang ya? Basahin terus. Enak, cuy. Grape peach. Pas puff itu grape, inhale-nya ada apa? Pas exhale-nya tuh ada peach-peach-nya gitu. Kecut-kecutnya. Liquid the best. Iya. Jadi kan sekarang tuh kebanyakan kan kayak vapers itu nyari liquid fruity yang rada kecut-kecut gitu. Nah, ya benar. Dan ini tuh karakternya kayak gitu, ya enggak sih? Karakternya persis kayak liquid yang lagi booming sekarang. Iya. Persis. Benar. Pasti udah tahu kan dari siapa liquid yang lagi booming. Ada kayak asem-asemnya gitu. Iya, ini ada asem-asemnya. Yang persis grape. Persis banget. Iya enggak sih? Yang grape enak ada. Banget. Enak. Dari peach-nya. Kalau ini sih aku kasih rating 10. Demen banget aku malah sama yang ini. Beneran enak, sumpah. Enak. Kalian wajib banget juga sih, cobain yang ini. Cobain. Gak bakal kecewain. Bener banget. Wah, enak. Bener. Oke, sekian jadinya tuh. Grogi gue. Sekian aja pembahasan Timeless-nya, review Timeless-nya dari kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pastinya ya di channel YouTube kita. Jangan lupa juga follow Instagram Vape on Entertainment. Jangan lupa follow Instagram aku, nada.sye. Dan aku, Eric Cantona. I-nya 2. Ingat, I-nya 2. I-nya 2. Raja TikTok, guys. Oke, jangan lupa juga follow TikTok kita di Vape on Entertainment.01.
See you. Bye. Bye.